Dah. Apaan lu, ha? Enggak, gue mau ngasih tahu ke lu, ke pemirsa juga. Ini talk show kan bukan cuma yang lucu-lucu, kemudian yang surprise-surprise. Ternyata di ini talk show juga ada yang haru-haru. Pokoknya di ini talk show itu serba ada, Ndre. Iya. Ya, komedinya ada. Komedinya ada. Sisi edukasinya ada. Edukasinya ada. Talk show-nya ada. Ngobrol-ngobrolnya ada. Gimik-gimiknya ada. Haru-haruannya. Nyanyi-nyanyinya juga ada. Nyanyi-nyanyi ada. Ya. Denda-dendaan ada. Ada. Celah-celahan ada. All in one lah. All in one di sini. Tapi yang haru-haru ini, Le, itu juga membuat kita terenyuh juga, lo. Gue juga kalau di rumah itu ya, gue lewat mau rumah ada tetangga lagi nonton YouTube, wah gue lihat ini talk show, dia menangis sendiri. Kenapa dia sedih? Bu, nonton ini talk show kok menangis begitu? Terharu ya? Bukan, katanya kuotanya habis. Gara-gara terharu. Iya. Karena ini talk show. Ya udah, pokoknya mah lihat aja lah. Kita lihat yang haru-haru berikut ini di Best of Ini Talk Show. Iya. Ya, nah, yuk. Kita sekarang ada surprise buat Teh Dewi. Ya. Mungkin ini seseorang yang pernah dekat dengan Dewi, kontribusi banyak dalam hidupnya. Mungkin kedekatannya lebih sering orang ini daripada Kang Arman. Oh gitu ya? Iya. Oke. Okay. Wah, salah itu. Kita lihat. Okay. Siapakah dia? Siapakah dia? Kalau begitu kita panggilkan, inilah dia, dia. Surprise hari ini buat Teh Dewi. Nangis deh, nangis. Ini mah bau genyeng. Ini membuktikan. Ini membuktikan pemirsa bahwa hubungan mereka begitu dekat. Luar biasa sekali ya. Iya, sampai keluar air ketuban. Apa kabar? Gak jadi waro. Apa kabar, Elia Kada? Sehat ya. Alhamdulillah. Makin subur. Inilah yang saya harapkan, selalu sehat, menjaga kesehatan. Saya kalau bukan laki-laki saya nangis, sumpah. Apa kabar? Ngapain lu? Hah? Ngapain? Gua surprise selanjutnya. Entar lu. Itu lu. Lu kok udah nunggu lu. Enak aja lu. Surprise selanjutnya. Surprise selanjutnya. Diceritakan.